Logot ya. Yuk, 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 semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung lagi enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, come back to QQMS, Mas Bos. Tukang copy paste. Oke, setelah kemarin saya upload 3 hari atau 4 hari sebelum ini, saya upload Trip Auto Login Smart Business sama WMS. Ternyata begitu saya upload Auto Login Smart Business itu banyak yang nanya, "Bang, ini pakai Violet bisa enggak? Bang, ini pakai WiFi ID kampus bisa enggak?" Terus wah bla 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 bla. Jawabannya, pakai Violet juga bisa, pakai kampus juga bisa. Nah sekarang saya punya akun Violet ya bang ya, akun Violet. Kita praktekkan untuk siang ini di Jumat Berkah ini. Wah, Jumat Berkah ini sekalian nih. Untuk yang melihat video pertama ini, saya kasih bonus akun Violetnya free, masih hangat, masih baru, baru dipraktekkan sekarang gitu. Tapi saya juga apakah bisa apa enggak, tapi kita coba aja dulu lah ya. Nanti kalau enggak bisa, maksudnya dari apanya gitu, kita edit lagi. Kita coba aja dulu ya. Pertama-tama dulu. Oke, ini cek dulu. Takut ada yang nempel, nggak usah reset lah. Udah langsung kita coba scriptnya aja ya. Kita cek dulu, takut ada yang nempel. Udah. Oke, ini kalau saya kan naruh scriptnya di sini nih, disatuin semua. Scooter juga di sini, semua disatuin. Jadi teman-teman jadi nggak usah setting di apa? Di sini, nggak usah setting di sini lagi. Langsung aja taruh di sini semuanya. Lalu kita coba. Ini kan script ini nih. Smart business nih. ada nih. Violet nih. Kalian nih. Kalian apa bonus nih buat teman-teman nih. Bonus buat teman-teman yang pertama ngelihat ini akun, boleh masih hangat ini. Wah, free ini, kapan lagi gitu yang gratis-gratis. Zaman sekarang cuman ada di QQMS. Sombong banget ya gitu ya. Oke, lanjut. Jadi gini bang, kita cobain aja langsung bang ya. Ini kopi ditaruh di sini bang, langsung bang, bang atau AA atau Neng Teteh. Mana nih user. Nah ini nih. Ah, paste di sini kan? Nah kan ini kan edgemaya.com, edcom smart business.
Udah tinggal bantai aja ini, tot. Nah ini bantai dari sini ya, tot. Trot. Hapus aja bos. Ganti sama violet. Ah. Udah, username tulis belakangnya kayak tadi saya, tinggal diganti. Nah ini passwordnya ya udah tinggal pasang copy. Ah pasti crot begitu. Udah jadi nih violet. Tapi kita coba dulu ya. Coba dulu. Copy. Taruh di sini nih, paste. Oke, paste nih. Apply. Oke. Biasa kita ping dulu ke PPID-nya. Penyambung ya. Kita coba ke Bing Google. Oh, ini kan nyambung nih. Ini bekas barusan saya sebelum saya record dicoba dulu. Ternyata nyambung dan kita coba ya. Tadi belum pakai script. Kita rilis sini. Oke, lepas tim out. Ah, oke. Tuh. Ini berarti pakai violet juga, walk juga ya, walk. Walk teh apa tuh? Bisa berarti ya nyambung juga ya. Hah? Ini nyambung tuh. Nyambung juga kan? Oke, kita coba di sini. Kita coba bos, di sini bos. Oke, kita coba logout di sini ya. Logout. Nah, kita coba logout di sini. Bentar. Udah dapat internet bu? Oh, tim out dulu bentar. Tim out lagi bentar. Nah, ini nih. Oke, perhatikan. Ini nih. Saya mau logout dari sini nih. Nah, ini perhatikan sebelah kanan. Layar sebelah kanan dari saya sih sebelah kanan. Logout ya. Yuk, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung lagi enggak? Begitu apa nyambung lagi? Oke. Ternyata script auto login WiFi ID itu bisa dipakai ya, Bos ya. Tuh. Bisa dipakai, Bos. Tuh. Oke, mantap. Bagi teman-teman yang pertama melihat video ini, silakan akunnya bisa dipergunakan, masih hangat, masih jos kendos, pokoknya mah masih hangat gitu, masih hangat bosku, masih hangat gitu. Silakan ya. Udah mungkin banyak pertanyaan. Kemarin saya langsung bikin videonya, ternyata akun violet juga bisa dipakai di script WiFi ID, cuman editnya cuman sedikit itu aja. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share,
komen sebanyak mungkin. Barangkali teman-teman kalian di luar sana masih mencari-cari skrip yang gratis-gratis, mampir di sini. Ada keluhan, ada pertanyaan yang saya bisa, pasti saya jawab. Bukan merasa menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.